اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita baca Fatihah sekali untuk almarhum Datuk Abu Hasan Din Al-Hafiz ya, yang meninggal dua hari lepas, semalam ke dua hari lepas, semalam dua hari lepas. على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kematian yang baik, namanya husnul khatimah. Jangan tinggallah doa ini. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu jangan lupa lah. Ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Macam mana tu? Dalam solatkah? Tengah berpuasakah? Tengah tahajudkah? Nak solat subuhkah? Tengah mengajikah? Tengah datang ke majlis ilmukah? Itu serah pada Allah. Yang penting minta husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan jangan tutupkan kami dengan pengakhiran yang tidak elok. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sahaja saya tidak pergi go through ya, saya pergi melompat-lompat. Nah. Mari kita lihat muka surat 1. Bahagian pertama umum kefarduan puasa Ramadan. Puasa Ramadan telah diwajibkan pada bulan Syaban tahun 2 Hijriah. Kalau kita faham di sini, bermaksud kalau sebut Hijriah itu di Madinah. Kalau 2 tahun kenabian ataupun 3 tahun kenabian ataupun kerasulan, itu berada di bumi Makkah. Baik. Menurut Asy-Syarqawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Kenalah sebab baginda wafat pada tahun 11 Hijriah, diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Jadi 9 kalilah Nabi berpuasa. Dalam 9 kali ini, 8 bulan sebanyak 29 hari dan satu bulan genap 30 hari. Maksudnya rekod Nabi banyak yang tak lengkap. Maksudnya 29 hari, 8 bulan, 8 kali lah, dan sebulan sahaja yang genap 30 hari. Gitu. Ada pendapat yang mengatakan hanya 2 kali atau 5 kali sebulan penuh. Tak mengapalah, itu khilaf ulama sahaja. Muka surat 1. Buku ni mengaji. Bukan buku ni. Rasanya dah bawa dah hari ni sini kan. Saya pula lupa bagi tahu. Nak bawa buku ni lupa saya. Maaflah nah. Catatkanlah kat mana yang perlu yang dah beli tu. Buku ni mengaji. Ada kat depan tu. Warna kuning tu ya. Baik. Siapa yang dah beli tinggal kat rumah, catat-catatlah kat mana perlu. Saya pula lupa bagi tahu. Tapi rasanya ada bagi tahu dengan Ustaz Zul. Tak ingat saya. Saya rasa ada bagi tahu semalam, mungkin Ustaz Zul lupa ataupun saya yang lupa. Nah, anggaplah saya yang lupa. Anggaplah. Baik. Muka surat 1 masihnya yang ini. Kenapa orang Arab dahulu menyebutkan Ramadan? Kenapa? Asal nama Ramadan ini. Ketika orang Arab dahulu hendak meletakkan nama-nama bulan,
bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas. Sebab itulah dinamakan dengan Ramadan, yang bermaksud panas terik matahari. Nah, itulah dia Ramadan. Ramad bermaksud panas terik matahari. Ada juga yang mengatakan dinamakan Ramadan kerana bulan ini mampu membakar dosa-dosa yang telah dilakukan. Ramad ni begini. Ramad ni cahaya yang terik, dia kena batu. Bila dah kuat sangat dan selalu sangat, batu ni jadi retak. Akhirnya dia pecah. Ha, macam itulah. Inilah gambaran kekuatan amalan dalam bulan Ramadan. Dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan qiyamnya, dengan sedekahnya, mampu memecahkan dosa-dosa kita dulu tu. Ha, di istilah macam inilah. Contoh saja ya. Kolesterol yang ada dalam pembuluh darah itu. Itulah dosa. Itulah maksiat. Nah, ha? Makanlah ubat pemecah kolesterol. Apa ubatnya itu? Ha, apa? Madu campur ni yang tradisional. Ada orang ajar saja. Madu campur lemon betul, campur halia betul, campur buah betik. Buah putih, ingat buah betik tadi. Buah betik sedap. Betul Kak Azhar? Di blend kan? Masya Allah, memang. Tapi baunya Masya Allah. Macam pengalamannya memang betul. Saya suruh Zawjah saya buat. Ya Allah, baunya. Tapi insya Allah lah. Rasa bila makan tu, rasa bila makan tu memang InsyaAllah lah, tak ada apalah insyaAllah. Tapi kita berhati-hati. Bagus juga tu. The traditional ya. Nah, MasyaAllah. Saya dapat ni daripada internet. Kemudian ada seorang imam di Masjid Negeri Shah Alam Selangor pun bagi tahu benda yang sama. Saya pun jadi yakin ya. Kita amal jugalah. Tapi dah lama berhenti dah. Ya Allah. Benda macam ni nak kena istiqamah. Nah. Sebab apa? Sebab dia traditional. Dia dialami, dia panggil secara alami. Naam. Boleh disebut Ramadan tadi kenapa? Ramadan ataupun Ramadan, cahaya yang panas memecahkan batu-batu. Kuatnya amalan kita dengan puasa, dengan sedekah, dengan tahajud, baca Quran, tarawih, seolah memecahkan itu. Saya tu jangan nilah hadirin ya, jangan lepas peluang lah. Tapi jangan lupa doa. Doanya dekat depan ni. Buku kita ni depan. Cuba tengok doanya. Muka surat XX. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil Quran, dan bantulah kami untuk puasa dan qiyamul lail. Qiyamul lail ni tak semestinya tahajud ya. Tarawih tu juga qiyamul lail. Wa qira'atul Quran, dan baca Al-Quran banyak-banyak hadirin. Ya Rahim, Ya Rahman, wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Penyayang. Ya Karim, Ya Mannan, wahai Allah yang Maha Karim, mulia. Mannan yang Maha Mengurniakan. Kita minta pada Allah. Ya. Tuan-tuan tahu tak kenapa ulama bersungguh-sungguh untuk kita bangun dan buat amal di bulan Syaban, nisbu Syaban tu? Kenapa? Kerana malam nisbu Syaban tu Bang Haji, dikatakan malam nama orang-orang yang mati tahun itu akan diubah namanya. Ada satu catatan namanya Diwanul Ahya. Contoh macam bukulah nama orang yang hidup. Siapa yang mati pada tahun itu dan takkan jumpa nisfu Syaban tahun akan datang. Malam tu nama mereka diambil, nama ni diletak ke buku ini. Buku ni maksudnya ditulis Diwanul Amwat. Nama-nama orang yang mati. Nama-nama orang yang mati ni
malam tu buku tu lah ditukar. Maksudnya buku tu diambil, ditukar kat situ. Ha, jadi nama orang yang mati tu di sini ditulis. Orang itu pasti akan mati sebelum sampai nisfu Syaban akan datang. Pasti akan mati. Cuma bila meninggal, yang itu kita tak tahu. Ha. Kalaulah nama kita di kalangan yang ditulis di situ tu, tak akan jumpa lah tahun depan. Jadi kita tak tahu ni. Maka orang itu menghabiskan sisa-sisa umurnya sahaja. Kalau 2 minggu, 2 minggulah. Kalau 3 minggu, 3 minggulah. Macam almarhum Dato' Abu Hassan kita, memang dah dicatat. Nah, bila? Ah, itu takdir beliau, begitulah. Telah terlaksana takdir itu, iaitu dengan qada'nya Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu. Sebab itu, kalaulah ditakdirkan nama kita di situ, itu yang kita minta. 3 Yasin tu ingat malam tu? 1, murah rezeki, panjang umur dulu. 1, panjang umur. Kalau dipanjangkan umur, maksudnya nama kita tak ada dalam catatan tu. Nah, tunggu catatan akan datang pula. Kalau tak ada juga kita nama kita malam tu, panjang lagi umur kita. Tu yang kita minta. Yasin yang pertama panjang umur, yang kedua murah rezeki, yang ketiga kalaupun meninggal kita minta husnul khatimah. Jangan dianggap ringan benda ni, hadirin. Nah, kalau orang tak nak, terpulanglah kita sendiri. Nah, di kampung-kampung memang 3 kali dibaca. Apa sangat 3 kali itu? Paling sepatutnya kita baca berapa kali? Sepatutnya Quran ni, kalau Imam Syafi'i khatam setiap hari, khatam Quran. Bermakna setiap hari baca Yasin. Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari kan? Bermakna setiap hari Yasin. Kita Yasin setiap malam Jumaat, baguslah tu. Masuk nisfu Syaban 3 kali je pun, bukan banyak sangat. Itu pun kita letih. Tak apalah minta diskaun. Macam mana minta diskaun dengan imam? Sekali baca Yasin tapi niat tadi dirangkumkan sekali. Ustaz pun fikir, Allah jemano. Daripada tak ada, tak apalah kata. Buat jugalah. Daripada tak ada. Sebab orang zaman law ni kan bijak-bijak orang zaman law ni. Maaf ya. Bukanlah maaf bijak-bijak sangat. Malas sebenarnya. Padahal benda yang baik. Baik. Jangan komen kat situ lah. Alhamdulillah, kalau siapa yang dah buat tu, itulah tujuannya, hadirin. Malam itulah suratan nama orang yang meninggal diletakkan ke dalam suratan yang hidup kepada nama yang mati. Dalam suratan ni, semua akan mati tahun itu. Cepat lambat sahaja. Bagaimana cara meninggalnya, itu sahaja. Sebab itu disebut di dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, disebut innar rajula, ada sesungguhnya seorang lelaki, bermaksudnya ada orang, la yadhlimu wa yankih, dia buat zalim dan dia berkahwin, aktiviti macam biasa, qad nusikha ismuhu min diwanil ahya ila diwanil amwat, sedangkan malam itu namanya telah dipindahkan daripada nama-nama orang hidup, dipindahkan ke nama-nama orang mati. Pasti mati dia hari itu. Tahun itu mati dia. Yang pasti sebelum nisfu Syaban tahun depan dia akan mati. Kita tahu tak? Tak tahu kita kan? Itulah. Mengharaplah. Kalau kita meninggal juga, mudah-mudahan hari-hari yang berlalu semuanya nilainya ibadah. Jadi karena itulah Ramadan akan datang ni, jangan lepaskan peluang ya. Jangan lepaskan peluang. Buatlah tuan-tuan. Cara buat amal ni banyak sangatlah. Banyak sangat buat amalnya. Allahu Akbar. Ni ustaz kita letak ni kamera dekat sini ni, boleh dilihat oleh orang. Berapa ramai yang dengar ceramah kita ni. Ini juga satu amalan kebaikan dengan mudah je. Itulah pentingnya zaman teknologi. Dengan teknologi digunakan untuk berbuat amal. Itulah pesan guru kami, Syekh Nuruddin Al-Banjari, Syekhuna Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, selalu pesan. Ni benda-benda macam ni, alat-alat teknologi zaman sekarang, gunakan untuk dijadikan saham akhirat kita. Baik. Saya melompat terus ni. Mari kita lihat muka surat 2. Erti puasa.
supaya kita tahu as-saum ataupun as-siyam dalam bahasa artinya menahan diri ataupun al-imsak daripada sesuatu. Itu maksudnya puasa dari segi bahasa, ya. Dari segi syarak, ia bermaksud menahan diri daripada apa ni? Satu, makan dan minum serta segala yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar masa waktu subuh. Tulis sikit kat situ, fajar sadiq. Fajar sadiq, sebab fajar ada dua, ya. Fajar yang pertama fajar kadhib, rasanya dah banyak kali ulang di sini, ha, iaitu 20 minit lebih kurang sebelum masuk waktu subuh. Kalau kita keluar rumah, nampaklah cahaya yang menegak. Cahaya pagi itulah namanya fajar. Oleh kerana dia menegak dan kita tengok dah masuk ke belum subuh ni, nak kata belum fajar dah keluar, nak kata sudah, masih banyak lagi yang gelap. Dia macam membohong kita sahaja. Macam membohong, maksudnya fajar bohong. Itu maksudnya, dia macam membohong kita. Fajar itu belum lagi masuk subuh. Nanti satu lagi fajar 20 minit lepas tu dia melintang. Tadi menegak, ini melintang. Timur ke barat, barat ke timur, cahayanya terang. Bila tengok jam, betul-betul masuk subuh. Itu namanya fajar betul. Nah, tadi fajar tak betul. Ini fajar betul. Ini fajar apa namanya? Tadi fajar kadhib, ini fajar sadiq. Jangan baca sidiq. Sidiq tu benar Nabi dan Rasul. Ini fajar sadiq. Naam. Bermula daripada fajar sadiq, itulah masuk subuh sehingga terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Itulah puasa. Jadi jangan makanlah tempoh tu dan jangan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Naam. Hukum puasa Ramadan, muka surat 2. Ijma' mengatakan bahawa puasa bulan Ramadan adalah fardu. Kalau kata ijma' ni apa? Kesepakatan seluruh ulama' dulu dan sekarang. Itu maksudnya ijma'. Apa beza dengan ittifaq? Ittifaq itu persetujuan. Lebih kurang sama juga. Kalau ijma' kumpul, seluruh ulama' berkumpul satu pandangan sahaja, ijma' tu namanya, daripada dulu sampai sekarang. Menyalahi ijma', na'udzubillah, boleh menjadikan seseorang itu kufur, na'udzubillah, ya. Kalau ittifaq berbeza begini, dalam mazhab Asy-Syafi'i, ittifaq ulama', sepakat ulama' mazhab Syafi'i mengatakan bahawa qunut pada rakaat kedua selepas i'tidal sunat ab'ab. Sunat ab'ab. Itu ittifaq ulama' mazhab Syafi'i. Tidak ijma' sebab ada mazhab lain kata tak. Itu katanya, maksudnya ittifaq mazhab Syafi'i tapi tidak ijma' ulama'. Boleh bezanya? Mana satu lebih umum ke aja? Ijma' ke ittifaq? Ijma'. Ijma' lebih merangkumi. Baik. Mari kita lihat muka surah 3. Kita melompat-lompat, ya, sebab tak mungkin nak habiskan 206 dalam sampai pukul 10.30 ni. Tak mungkin. Kita mula pukul berapa tadi, Kak Azhar? 9.15. Bermakna hari ini kita berhenti pukul 10.45. Ustaz ni berkira waktu ni. Mohon maaf. Bukan berkira. Ada lagi program lepas ni. Kalau tidak sampai pukul 12, saya boleh duduk tengah ni. Tuan-tuan seronok lah, panjang. Kami ada program lagi, ya. Maaf, ya. Baik, biasa kita berhenti pukul 9 mula, 10.30 berhenti, kan. Tadi 9.15 mula, 10.45 lah kita berhenti, ya. Baik. Muka surat 3, nombor 7. Kenapa perempuan yang haid tidak boleh berpuasa? Ni kalau orang tanya Kak Ajah, apa jawapannya? Dia jawab, perempuan haid tidak boleh berpuasa kerana ta'abudi.
Mari sama-sama sebut dengan saya dulu. Ta'abudi. Ta'abudi ni apa? Sebagai suatu ibadah yang telah ditentukan oleh Allah. Itu namanya ta'abudi. Allah dah tentukan macam itu. Nabi dah tentukan macam itu. Jangan soal banyak lagi. Kalau kita guna akal, kadang-kadang tak sampai akal kita. Saya bagi contoh saja ya. Agama Islam kita ini bukan agama akal-akalan, bukan semata-mata akal. Apa maksud saya ni? Kalau kerana akal sahaja ya, sahaja, maka akan berlaku banyak benda pelik dalam dunia ni. Saya bagi contoh. Tuan-tuan tahu kan, kalau kita solat, saf mana yang paling afdal? Ada duit jatuh tu lah. Saf mana yang paling afdal? Saf pertama kan? Kalau saf pertama yang afdal, biarlah semua orang dapat di saf yang pertama. Maka nanti solat masjid bukan jadi memanjang ke belakang, tapi memanjang kiri dan kanan. Kenapa Kak Ajah? Semua orang dapat saf yang pertama. Satu. Yang kedua, baik. Yang kedua dia tak balance. Apa maksud tak balance? Akan lebih panjang saf kanan daripada saf kiri. Kenapa Bang Haji? Sebab saf pertama tu afdal kan? Tapi saf kanan imam ni imam, ni sebelah kanan imam. Lebih afdal daripada saf yang kiri. Bermakna dahlah dia panjang macam ni. Yang kanan ni pula terus sampai masuk ke rumah orang. Nah, di sini tak. Dah guna akal begitu? Tak begitu. Nah, jadi kan stable kita ni. Memanjang cantik. Jadi majlis perbandaran pun tak bingung, tak pening macam mana nak buat masjid ni. Dah kalau cakap tadi, manjang habis rumah orang pun masuk, sana pun masuk. Kedai makan pun masuk. Nah, lepas sembahyang tu roti canai. Dah masa nah, tidak. Ini yang namanya agama Islam itu ada nilai akal tetapi syarak yang menuntun. Gitu ya. Kalau akal semata-mata jadi liberal, na'udzubillah min dzalik. Oh, zaman sekarang ni masya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita ya memahami syariat dengan benar. Baik. Hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Kalau tanya dengan Kak Ajah, dengan Mak Ajah tahu kan? Kenapa perempuan-perempuan haid ni, macam mana keadaannya? Kami orang lelaki ni mana tahu? Bang Haji, kita tak pernah rasa. Tapi kalau tengok pengalaman isteri kita sendiri kan, memang kalau kali hari pertama kena tu nampak macam letih sangat-sangat. Berjalan pun kena lihatkan tidak terlalu aktif macam hari-hari biasa. Nah, muslimatlah tahu benda ni, tanya orang yang tahu. Baik, mari kita lihat muka surat. Kita ambil yang selalu dibicarakan orang. Muka surat 8. Surat 8. Sudah ya? Puasa orang bukan Islam. Hari tu dah bawa dah sebenarnya buku ni kat sini. Cuma saya lupa bagi tahu untuk bawa buku ni hari ni. Kecuali siapa yang belum beli, buku tu ada kat situ ya. Muka surat 8. Persoalan nombor 2. Puasa orang bukan Islam. Ada juga kawan-kawan kita bukan Islam ni berpuasa macam mana? Ijma' ulama' mengatakan tidak sah puasa seseorang yang kafir. Itulah hikmahnya kenapa perintah puasa dalam Al-Quran hanya kepada orang yang beriman sahaja. Baik, cuba buat catatan sedikit. Ni Kak Ajah mengaji, buat catatan sedikit. Nah, kenapa? Antara sebab lain, ulama mengatakan begini. Puasa, solat, zakat, haji, umrah dan yang lain-lain itu namanya ibadah. Namanya apa tadi? Ibadah. Ibadah perlukan niat. Nah, ibadah perlukan niat. Niat perlukan ahli niat. Niat perlukan ahli niat.
Ahli niat itulah orang Islam. Ha, itu caranya. Semula ya. Kenapa orang Islam, bukan Islam, tak boleh puasa, tak boleh zakat, puasa, haji. Kalau mereka nak berpuasa, sebagai training sajalah, bukan diperintah pun. Kenapa tu? Sebab yang kita sebut, apa? Azan, haji, umrah, puasa, zakat, semua itu adalah ibadah. Satu, ibadah memerlukan niat. Niat memerlukan ahli niat. Ahli niat itu adalah orang Islam. Banyak boleh eh? Boleh difahami. Mereka bukan ahlinya. Ha, gitu. Bukan ahlinya. Mari kita lihat yang penting-penting ya. Eh? Mari kita lihat muka surat 19. Wajib niat puasa. Muka surat 19. Semua ulama sepakat. Itu namanya ittifaq. Betulkan K itu jadi Q. Ittifaq. Bukan ittifaq. Ittifaq. K itu jadi Q Kak Ajah ya. Ha. Kak Ajah tu guna pensel ke guna pen? Maafkan saya sebab teringat di zaman sekolah dulu. Kalau pensel 2B kan, kan dia punya, kan dia punya tulisan emas kat luar tu Kak Ajah. Ha, jadi dia nampak pantulan cahaya tu. Itu saya dah rasa Kak Ajah ni pakai pen 2B ni, pensel 2B ni. Maaf ya, mata tertengok tadi tu. Kalau bagus ya. Ni kita dipesan guru kita. Kalau kita buat nota, nah, buat catatan, jangan pakai pensel. Maaf ya, jangan pakai pensel. Kenapa? Pensel nanti dia macam apa nama pergi yang hitam tu kan Kak Ajah ya? Dia boleh hilang. Nah, dia akan jadi kabur, kabur jadi hilang. Memang 2P itu yang terbaik lah. Nah, tapi finally kan kita selalu baca buku, iya ke? Kan kita selalu baca buku kan? Ya ke? Selalu baca buku. InsyaAllah ya. Baca. Tangan begini. Lah-lah hilang. Itu ya. Jadi paling bagus pakai pen. Yang kedua, jangan guna pen warna merah. Jangan guna pen warna merah saja. Sebab di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum Al-Imam Az-Zarnuji kata, orang ahli falsafah suka yang warna merah. Tapi kalau dah tak ada pen sekarang ni warna merah je ada, gunalah tak apa. Saya, nota saya, saya tak buat warna merah. Sama ada biru ataupun hitam. Itu ya. Boleh semua? Semua ulama ittifaq mengatakan, teringat tadi Kak Ajah pakai pensel 2B tadi tu, teringat zaman sekolah dulu, Masya Allah. Macam mana saya ternampak pen pensel Kak Ajah tadi? Kan pensel tu ada kilauan macam tulisan emas, warna emas gitu kan? Kena cahaya ni dia tercahaya tu. Tu saya tahu tu. Bukan saya ni ada ilmu kasyaf Kak Ajah, bukan. ilmu pensel 2B. Korang panggil apa tu kalau kita pakai pensel tu Kak Ajah? Yang dalam apa panggil benda tu ya? Tik apa? Tik. Apa? Li. Yang itulah yang itu. Saya syorkan jangan beli yang murah. Ubatnya tu. Beli yang mahal sikit. Yang mahal itulah 2B. Yang mahal itu adalah 2B. Saya kan, maaf ya, cerita peribadi. Saya tak tahu benda ni. Waktu saya masuk UIA dulu, sekolah menengah tak pakai benda tu, orang kampung. Kita pakai pisau je lah dengan dia. Masuk UIA, saya tengok kawan pakai benda tu. Pilot. Apa ni? Inilah namanya pensel. Pensel? Maklum, orang kampung
Pensil tu macam pen lah. Dia keluar. Takjub lagi orang kampung. Jadi macam mana ni? Dia pun suka tengok kita nah. Dia kata, "Mai, ada duit lebih tak?" "Ada." Nak tunjukkan, dia kata. Dia bagi, suruh saya beli yang mahal juga. Habislah duit kita. Nak buat macam mana? Beli. Dan ini ilmu dia yang saya sampai sekarang saya nak kongsikan. Dia kata, kalau beli apa tadi? Lead kan? Lead. Lead tu, jangan beli yang murah. Belilah yang 2 tubi. Tubi tu nah. Memang mahal sedikit. Saya beli tu besar ni ya, ni. Di dalam tu banyaklah batang-batang tu. Kalau tak silap saya murah lagi waktu tu RM4.50. Sekarang ni dah mahal RM10. Ya Allah, sampai saya habis mengaji UIA mengaji. Sampai habislah master, maaflah tersebut. Pakai lik tadi dia. Puas hati saya. Kemudian saya bagi kat orang sebab saya dah habis mengaji. Memang tak rugilah beli. Bukan yang tu tu maksudnya apa? Dia punya sharp satu, kemudian tajam, dan kalau kita padam pun senang. Itu ya. Itulah ilmu pensel 2B. Apa beza dengan 4B? Wallahu alam tu Kak Ajah tak tahu. Saya tak tahu sangat. Saya tahu bab puasa. Mari kita sambung bab puasa. Semua ulama sepakat tu namanya ittifaq. Mengatakan bahawa wajib berniat puasa, sama ada puasa itu wajib seperti puasa Ramadan atau puasa sunat seperti puasa sunat hari Isnin dan Khamis. Penting tu. Baik, kita lihat sebelahnya tu muka surat 20 ini. Tolonglah sama-sama ingat, kita dijangka puasa hari apa? Isnin. Tolong Kak Ajah ya, Bang Haji pun sama. Ingatkan anak-anak, isteri kat rumah. Malam Ahad, ingat. Kita baca ni dulu. Malam Ahad ni jangan lupa ini. Niat sebulan penuh boleh mengikut namanya taqlid, bukan taklid. Betulkan lagi tu Kak Zah? Q, taqlid. Betulkan ya? Taqlid. Cantik dah tu guna pen tadi 2B. Gurau-gurau Kak Ajah. Sebab Kak Ajah betul-betul depan saya hari ini. Gurau nah. Boleh mengikut taqlid pendapat Imam Malik. Tambah situ sedikit. Dalam kurungan ni tambah 179 Hijrah. Tambah kat situ ya. 179 Hijrah. Maksudnya beliau wafat pada tahun 179 Hijrah. Siapa nak dapat buku ni free? Nak? Boleh? Saya tanya soalan, jawab soalan ni dengan tepat. Cuba ya, cuba saja. Kalau tak tepat, bagi saya RM5. Mari kita lihat. Nah, imam kita adalah Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Terkenal dengan gelaran Al-Imam Syafi'i. Kalau dunia Melayu kita, Imam Syafi'i. Baik. Tahun bila beliau wafat? Itu je soalan. Jangan buka internet. Jangan buka internet. Tahun bila beliau wafat? Saya bagi clue ya. Saya bagi clue. Tahun beliau wafat itulah tahun meninggalnya Imam Hanafi. Imam Hanafi. Mohon maaf. Beliau lahir tahun wafatnya Imam Hanafi. Saya bagi clue ni. Imam Hanafi wafat pada tahun 150 Hijrah. Ni dah dekat-dekat dah sini. Mana boleh bagi clue banyak-banyak? Ini dah banyak dah clue. 3 dah clue dibagi. Dapat lagi free ni satu. Cuba. Apa clue ni tadi? Imam Hanafi wafat pada tahun 150 Hijrah. Tahun itulah Imam Syafi'i lahir.
Agak-agaklah. Jadi tahun 150, katalah umur Imam Syafi'i sekian-sekian. Bolehlah dijawab. Agak-agak berapa? Yang paling dekatlah. Hari Jumaat ni saya nak hadiah buku ni, nak bagi ke siapa? Tak tahu, banyak ramai sangat orang. Tapi saya nak pilih yang paling hampir. Agak-agak apa? Free hari ni. Dapat hadiah daripada saya. Dapatlah amal jariah saya mudah-mudahan. Siapa yang jauh sangat, kita bagi nombor ni je. Ni nombor ni kat luar ni. Agak-agak berapa? 203. 200 hijrah. Masya Allah. Hampir-hampir sangat mengaji. Sikit lagi. Upkan sikit mengaji. Upkan sikit. Dah kena. Dah kena dah tu. Sikit je up. 202. Sikit lagi up mengaji. Sikit. 204. Tepat. Bang Haji dapat ni sekejap lagi ni. Syekh tolong sekejap. Tolong bagi dengan Bang Haji. Jangan bayar ni niat saya. Satu je bukan lima, satu je. Ya sama, terimalah hadiah saya Bang Haji ya. Bang Haji kita. 204 betul. Sebab ni imam kita, jangan kita tak tahulah. Boleh catat sikit. Nanti tahun depan ada lagi soalan ni, dapat lagi buku 204. Jangan dilupa. Eloklah tulis dari lahir, tahun lahir sekali. Tahun lahir tadi berapa? 150. Tahun wafat Imam Syafi'i 204. Sekarang soalan ini pula. Tapi ni tak ada hadiah ya. Kalau orang kata, bukan orang kata, kalau kita tahu tahun wafat Imam Syafi'i 204 yang Abang Haji jawab tadi tu. Soalan ni pula, kurun ke berapa tu Abang Haji? Kurun. Saya nak bagi satu ilmu penting hari ini. Saya bagi clue ya, tapi yang ini tak ada hadiah ya. Cluenya ialah begini. Imam Hanafilah senang. Ambil jauh sikit. Imam An-Nawawi, beliau meninggal tahun 676 Hijriah. Itu tahun Hijriah. Kurun ke berapa tu Bang Haji? Caranya ialah nombor yang paling awal campur satu. 676, nombor paling awal nombor apa? 6 campur satu? 7. Jadi itu maksudnya kurun ke? 7. Lagi satu contoh. Ni ilmu ni mahal ni. Ilmu ni mahal. Sebab bila kita baca, ini berlaku pada kurun yang keempat terus, mesti tahun 500 lebih hijrah. Ini berlaku pada kurun yang ke-12 terus, ini mesti tahun 1-1 lebih. 11 lebih. Macam tu ya. Baik. Saya ambil lebih jauh sikit. Imam Jalaluddin As-Sayuti, ulama yang terkenal di Mesir. Beliau meninggal tahun 911. Kurun ke berapa? 10 campur 1. Itu ya. Kita sekarang tahun 1440. Kurun ke berapa? Kurun ke 15 betul. Jangan ikut rumus saya semata-mata tadi, kan nombor 1 campur. Kurun ke 2 patah balik. Kan 1440. Ikut ilmu saya tadi apa? Ambil nombor paling awal campur satu. Kan 1440 nombor paling awal nombor apa? Nombor satu campur satu. Jadi dua kan? Patah balik kurun kedua. Bukan. 1440 14 tu yang diambil. 14 campur satu jadi. Jadi kurun kita kurun ke apa ni? Kurun ke 15. Boleh? Soalan tadi. Imam Syafi'i meninggal tarikhnya 204 Hijriah. Kurun ke berapa? 3. Kelima? 3. Nak tambah lagi apa Kak Ajah? Awal kurun ketiga. Macam tu. Ilmu ni mahal ni. Dah catat tadi dah? Pakai pensel ke pakai pen? Pakai pen, Alhamdulillah. Pen warna apa? Selain daripada merah. Yang penting selain daripada merah. Baik, terus
Semua ulama sepakat ittifak mengatakan bahawa wajib berniat puasa sama ada puasa itu wajib seperti puasa Ramadan atau puasa sunat seperti puasa sunat hari Isnin dan hari Khamis. Sudah ti. Patah balik kita ni. Muka surat 20. Boleh mengikut taklid pendapat Imam Malik dalam kurungan 179 Hijrah. Kurun ke apa tu? 2 betul. Imam Malik kubur beliau di mana? Baqi', dekat Madinah. Imam Malik tak pernah keluar Madinah kerana sayangnya dengan Nabi. Imam Malik lah mimpi setiap malam, mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, iaitu apa pendapat Imam Malik berniat puasa Ramadan sebulan penuh pada awal malam Ramadan. Bila tu? Ahad malam Isnin ni. Kerana berhati-hati, bimbang terlupa berniat pada salah satu malam dalam malam-malam Ramadan seterusnya. Setelah berniat puasa esok harinya ataupun mengikut pendapat Imam Malik pada malam pertama bulan Ramadan tersebut, wajib pula berniat pada malam kedua dan malam-malam seterusnya. Begini, lihat saya dulu, sama-sama diingat ni, tolong ingat kawan-kawan. Hari Ahad ni, malam tu, malam Isnin, nah, daripada Maghrib sampai sebelum subuh, niatlah dua caranya. Satu, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Satu, itu jangan lupa. Yang kedua, berniatlah ikut cara Imam Malik. Ini caranya. Ada dalam buku ni, tuan-tuan beli ni lama dah dulu kan. Kalau tak ada, ada jual kat sini juga ya. Baik, ikut saya ya. Kalau perlu catat, catat. Kalau perlu rakam, rakam. Ikut saya. Nawaitu sawma syahri ramadana kullihi hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kalau tak boleh itu, pakai bahasa Melayu boleh. Sahaja aku berpuasa bulan Ramadan sepenuhnya. Ini penting ni. Bulan Ramadan sepenuhnya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Saya baca sendiri ya, tapi nak rakam. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa bulan Ramadan sepenuhnya atau seluruhnya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa, jangan lupa ini. Bila ni? Mula daripada Maghrib sampai ke subuh. Mana-mana. Jangan sepanjang masa, jangan. Mana-mana. Kenapa? Kalaulah ditakdirkan ada satu malam kita lupa niat, esok boleh tak berpuasa? Boleh. Sebab kita dah berniat pada malam yang pertama. Termasuk orang yang haid sama juga. Tolong diingat. Tolong diingat. Ya, Kak Ajah. Contohnya hari Isnin ni tak boleh nak puasa. Malam tu berniat juga. Tapi jangan niat nawaitu sawma ghadin. Saja tu puasa esok. Esok mana boleh puasa? Kan, maaf ya. Dalam keadaan haid. Nah, tapi niat sebulan tu boleh. Sahaja aku berpuasa sebulan, bulan Ramadan sepenuhnya. Bahasa apa pun boleh. Kalau bahasa Jawa, macam mana bahasa Jawa? Tak tahu saya. Kalau bahasa Kuching, boleh saya. Bahasa Sarawak, ya? Saya, siapa orang Sarawak kat sini, boleh guna cara saya ni. Sahaja kami, kami itu maksudnya aku. Jarang saya sebut, ya? Pelik juga saya hari ini. Sahaja kami puasa, puasa tu berpuasa esok. Sini kan sebut esok, ni esok. Esok hari, roh tu jadi ghin, hari. Terjemah satu-satu dulu. Sahaja sahaja kami puasa esok hari kerana menunaikan kefarduan Ramadan pada tahun tok. Tok tu maksudnya ini. Kan bunyi pelik. Pada tahun tok kerana Allah Ta'ala. Hafal niatlah masa Sarawak tadi tu. Sahaja kami puasa esok hari kerana
kerana menunaikan kefarduan bulan puasa Ramadhan. Tahun tu kerana Allah Ta'ala. Macam ni alat lah. Faham kita tak? Saya faham kita tak? Tak faham? Tak tu bukan itik. Tak tu faham tak? Tu bukan faham itik. Itik tu lain. Siap faham. Siap faham kata Abang Haji. Siap faham tu maksudnya tak faham. Baik. Ada dalam buku ni. Ini buku lama saya. Kalau tak ada, boleh cari buku ni. Nah. Terus. Baik. Alhamdulillah. Selesai kat situ. Tu penting tu. Tapi berniat setiap malam dalam bulan Ramadan itu penting. Bukan penting. Wajib. Fardu dalam mazhab kita Syafi'i. Baik. Mari kita lihat. Saya nak bagi tahu muka surat 22. Ini selalu kita salah faham ni. Muka surat 22. Lupa niat pada waktu malam. Lupa niat. Kalau kita tadi dah berniat sebulan dah okey dah. Kalau terlupa is okey. Ini tak berniat sebulan ni. Tu bagi tahu malam Ahad ni, Isnin malam Ahad . Seseorang yang terlupa berniat puasa pada malamnya, tidak sah puasanya. Dalam pada itu, dia hendaklah imsak, iaitu menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, sama seperti orang yang berpuasa, sebagai denda terhadap lupanya itu, dan dia wajib menggantikannya selepas Ramadan. Apa yang berlaku pada kita begini? Selalunya kita begini, kita tengok orang tu makan cakoi awal-awal pagi. Kenapa ni Kak Ajah? Ya Allah, kata Kak Ajah ni, malam tadi lupa nawai tu somaradin. Di kampung kan begitu. Maksudnya malam tadi lupa niat. Hadirin, dalam mazhab kita sedikit tegas. Apa? Orang yang malam tadi tak berniat, hari ini tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh. Kenapa? Dia kena denda. Bukan kata malam tadi tak niat, malam pagi ni Maggi tak boleh. Kita kan selalu macam tu. Oh, lupa niat malam tadi. Apalagi Magnolia, aiskrim Magnolia tu dia makannya 3 batang. Nah, tak boleh. Dia tak boleh makan. Macam orang puasa. Ya, macam orang puasa. Kenapa ni? Kena denda. Kenapa kena denda? Punyalah panjang waktu niat. Daripada maghrib sampai sebelum subuh, berapa jam tu? Walhal niat senang sangat dalam hati je. Saya nak puasa surah ni, Ramadan, cukup. Pun tak niat juga, kena denda kamu. Hang kena denda. Tu nak? Boleh? Jangan seperti kita buat selalu ni. Lupa malam tadi, terus hari ni bungkui. Mi Maggi 2 bungkui. Tak boleh ya? Baik. Tapi ada jalan keluarnya tu. Tengok di bawah ni tu. Tu yang penting mengaji macam ni. Kalau tak mengaji mana kita tahu. Tengok ya. Walau bagaimanapun, jika dia berniat pada waktu paginya dengan mengikut mazhab Hanafi, puasanya sah kerana mengikut mazhab Hanafi boleh berniat sebelum masuk waktu zuhur. Ada tak jalan keluarnya? Ada jalan keluarnya tu. Tapi yang tahu ni tuan-tuan saja boleh buat. Orang lain tak boleh kerana orang lain tak mengaji. Dia nak buat sesuatu mesti ada ilmu, sama ada ilmu tu dibaca ataupun bertalaqi macam ini. Tuan-tuan begini, kalau nak ikut mazhab Hanafi boleh tak? Boleh. Sebab saya dah ajar ni. Maksudnya ilmu ni ilmu yang tahqiq, kena diajar daripada guru yang bersambung. Boleh kalau tuan-tuan nak buat. Tapi itulah tadi, janganlah bercita-cita nak buat. Tidak, tak payah. Apa dia dah selesaikan di awal malam pertama. Niat saja sebulan-bulan. Kalau tak pandai bahasa Arab kan, bahasa Melayu lah. Saja aku puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. This year, for the sake of Allah. Dia campur bahasa Shah Alam dengan bahasa orang putih. Boleh. Boleh. Penting faham maksudnya. Baik. Jangan tanya saya . Soalan jangan tanya. Sebab semua ada kat sini. Tanya saya. Kecuali tengok-tengok di sini tak ada, barulah boleh tanya saya soalan. Mari kita lihat pada muka surat 24. Ni ada orang tanya saya semalam.
Semalam saya mengajar di Ampang, ada seorang Kak Ajah tu datang berbisik, "Assalamualaikum Ustaz, nak tanya soalan lah, silakan." "Ustaz, kalau orang tu puasa, tiba-tiba tengah hari dia macam tak nak puasa lagi. Mungkin dia lihat ayam golek kot no. Kendoi ya ke. Rasa dia tak puasa. Macam mana Ustaz? Boleh tak?" Saya tengok muka dia macam nervous. Rasa-rasa dia lah ni. Rasa-rasa. Sebab kami semalam tu nak habis untuk tengah hari. Dalam hati saya kan dia kot no. Saya kata, "Tak apa Kak Ajar, boleh." "Ya ke Ustaz?" "Ah, boleh. Walaupun puasa qada." "Walaupun puasa qada." "Oh, terima kasih Ustaz." Nampak cerah muka dia. Ini kita baca muka surat 24. Kitab sebut. "Jika seseorang yang berniat untuk membatalkan puasa ketika berpuasa, tak kira puasa sunat ke puasa wajib, tak kira, maka niat itu tidak membatalkan puasanya kecuali dia melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasanya. Dia niat batal, tak batal puasanya. Nah, kalaupun dia membatalkan, tak, dia tak perlu nak qada. Contohnya Kak Ajah kan, hari ini kan puasa qada. Nah, tengok-tengok lalu-lalu kat situ kan sedap-sedap baunya. Keluar aja pintu masjid ni, Masya Allah, kiri kanan biryani melambai-lambai. Belum lagi air kedondong asam boy. Air kedondong asam boy. Itu kan menggugah jiwa dan menggugat keimanan. Tiba-tiba, wih, terasa pula biryani bau macam sedap. Air kedondong pula asam boy. Allah, bila nak jumpa? Batal? Batal mengaji puasa? Boleh tak? Boleh. Tetapi dia tanggunglah sikit. Nah, sebab apa? Sebab ni puasa wajib ni. Kalau puasa sunat ringan sikit. Tapi persoalan hukumnya boleh tak? Boleh. Perlu qada tak yang tadi tu? Tak perlu qada. Tak perlu qada. Ada satu pendapat, kalau puasa sunat contohnya, hari ni hari Khamis, saya berpuasa tengah hari, lalu kat kawasan tu biryani pula. Jadi saya pun batalkan niat saya tu. Boleh tak dibatalkan? Boleh. Perlu ganti tak puasa hari Khamis tu? Tak perlu ganti. Tapi sunat kalau nak menggantikannya. Sunat. Nah, kalau nak gantikannya. Kalau tak ganti pun tak apa. Ini pun sama. Qada tadi, tak perlu qada atas qada. Tak perlu lagi. Itu namanya keringanan syarak. Yang kita begini, yang kata kita nak cerita sekarang ni, berniat membatalkan puasa, puasa tak batal. Tapi kalau solat, mari kita baca. Ia berbeza dengan solat yang jika diniatkan untuk membatalkannya, maka ia terbatal. Niat membatalkan puasa, i'tikaf, haji dan umrah tidak membatalkan semua ibadah tersebut kalau hanya niat. Tapi kalau solat, batal. Contoh gini ya. Saya solat. Tapi niat saya sebelum solat tadi begini. Kalau abang ngaji call, kalau dia call, saya akan berhentikan solat. Bang Haji call ke tak call ke, batal solat saya. Sebab sembahyang saya itu dikaitkan dengan sesuatu. If he calls, saya akan stop from solat. Ada kaitan tu, batal terus walaupun tak call. Contoh, kalau saya solat, ada orang ketuk pintu, sebab dah janji tadi orang tu nak bagi bubur lambuk ke apa semua, takut dia tunggu lama, memang kita nak terus entertain dia, ambil. Niat kita semayang, tapi kalau ada orang call, ada orang ketuk pintu, terus saya akan pergi buka. Belum apa-apa dah batal solat itu. Kena clear. Maksudnya jangan sebab apa-apa nanti boleh untuk kita berhenti daripada solat. Boleh ya? Terus. Mari kita lihat yang lebih selalu berlaku. Muka surat 35. Ni yang selalu ditanya orang. Muka surat 35 nombor 1. Orang yang sakit atau musafir boleh untuk tidak berpuasa, tetapi hendaklah mengqadakannya pada hari lain. Orang yang sakit dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang bermusafir.
Guru kita suruh ingatkan ya. Guru kita suruh ingatkan begini. Ada setengah orang tua, dia sakit tapi dia nak juga puasa. Kenapa? Dia takut meninggal su'ul khatimah. Kerana dia tidak berpuasa. Walhal mengaji, dia tu sakit sangat-sangat. Bagi tahu dia, haji, ya, baguslah niat haji tu. Takut meninggal su'ul khatimah. Tapi kalau wajib tak makan, itu lagi cepat meninggal. Contohnya, dengan penyakit yang kronik tadi tu, dia kena makan ubat. Kalau ikut ilmu doktor, dia ada 4 bulan lagi contoh. Tapi dia nak juga berpuasa sebab takut meninggal su'ul khatimah tak puasa tadi. 4 minggu dah meninggal dia. Ha, kenapa? Ingatkan orang sebegini. Ya, baguslah niat haji itu, Masya Allah. Tapi ji, Islam tu kan sangat mudah. Bagi kelonggaran pada haji, haji kan umur 94 dah sekarang. Haji, makanlah ubat. Macam mana puasa anak? InsyaAllah Allah Maha mengetahui ji. Ha, bayar fidyah saja. Fidyahnya ini. Ha, fidyahnya, bubuh beras alam ni, itulah nilai dia. Sini, Allah Akbar, tak ada penimbang. Tak ada. Semalam mereka buat sini dan mereka timbang. Tapi belum tahu ni lagi. Nah. Ha. Saya baca dulu kat sini. Nah. Ini timbangan, ini mengaji. Nah. Ini adalah mud ataupun cupa yang ada zaman Nabi. Exactly. Dia punya ukuran, dia punya diameter tu sama. Ini tak boleh sembarang ni. Nah. Siapa yang nak dapat sanad ni daripada saya boleh. Tapi syarat ditempa dulu, tempa. Tak kiralah material ini tembaga memang mahal lah. Ha, nak pakai aluminium boleh. Tapi mesti ukuran ni sama, lilitannya sama. Baru saya boleh bagi ijazah. Kalau tak, tak boleh. Ini barakah sebab Nabi doa Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkatilah sa' ni gantang. 4 mud ni 4 mud, 1 gantang. Ha, kalau nak tahu, bayar fidyah banyak-banyak ni. Ha, dalam hitungan Malaysia kita lebih kurang saja ya, 650 kilo, 650. Lupa saya sebelum kilogram tu apa? Gram. 650 gram. Ni nah. Ha. Saya baca, kat sini ada tulis ni, tu yang mahal ni. Nanti saya bagi dengan Abang Haji, pas, biar dia sampai balik kat saya, jangan sampai kat luar. Ini mahal ni, bukan mahal, ni duit tak kira lah Abang Haji lah. Tapi ni, Allahu Akbar, sayang sangat ni, saya jaga dia duduk kat rumah. Sebab inilah seperti zaman Nabi. Tapi materialnya bukan zaman Nabi, tapi exactly dia punya bentuk. Saya baca dulu, ada tulisan kat sini. Mi'yaru mad ataupun mudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ukuran cupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'idin Al-Khudri, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata, inna Rasulullah ataupun anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina, ya Allah, berkatilah kami pada gantang kami dan cupak kami ni cupak. Waj'al ma'al barakati barakatain, dan jadikanlah pada keberkatan itu dua barakah. Maksud, kalau cupak Makkah dapat satu barakah, Madinah biar dapat dua barakah. Ha ni. Rawahu Muslim, diriwayat oleh Imam Muslim. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatawaddau bi mi'yari hadzal mud. Allah, cuba yang tu nanti ya. Nabi berwuduk dengan kadar air banyak ni. Ni kalau kita buh ni,
Ni berapa botol eh? Sebotol lebih lah. Ni satu curah dan ni. Itulah Nabi berwuduk. Banyak mana ni wuduk Nabi? Banyak ni. Kita, berapa baldi? Kita. Dah lah buka air kuat. Masya Allah. Ah, 7 baldi. Itu baru sampai tangan. Belum sampai kaki lagi. Kita maaf ya. Ha, ni Nabi berwuduk banyak ni. Masya Allah. Wa yartasilu bi mi'yaris sa' wa huwa arba'atu amdad, dan Nabi mandi dengan satu gantang air je, iaitu 4 biji ni. Allah. Mandi betul. Nah, Nabi mandi betul. Nah, sebahagian mandi wajib, sebahagian ulama mengatakan, nah, katalah kita ambil mandi biasa. Nah, mandi biasa. Empat ini, Allah, ini baru kepala kita je ni. Kalau orang puan, jangan lagi shampoo, follow me, baru habis kat sini ni, follow me, empat ni habis follow me. Jangan-jangan 14 rambut saja. Astagfirullah, lihat. Apa kita nak lawan Nabi? Ini pun dah kalah. Memang kalah, betul lah. Ana tamat ma'ahira hadihil mud bi aslil mud al muttasil sanaduhu ila muddi as-sahabi Zaid ibn Thabit. Ini ukuran saya ni sama ukurannya dengan mud yang ada pada sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Zaid bin Thabit. Ha, silakan pengaji ambil dulu ni. Maaf pengaji ya. Ha, boleh tengok-tengok macam tu nah. Terima kasih pengaji. Maaf pengaji pula berjalan, maaf ya. Ha, nanti biar dia sampai kat saya lah ya, jangan tak sampai. Ha, ni dah nak habis dah ni 10:45. Ha, biar nanti pusing. Nak tangkap gambar boleh. Silakan nak tangkap gambar. Saya ada sanad ya ni, bersambung pada Rasulullah, ada sanad kat sini. Ha. Kalau nak dapatkan ni, cari orang yang ada sanad lah. Tapi kalau nak dapat macam saya ni, kena pergi Madinah. Tapi harganya mahal eh. Harganya mahal. Saya tak nak sebut sekarang lah sebab ni live ni. Kalau nak tahu apa harganya, sekejap lagi lepas kuliah ni, tutup yang ini, saya bagi tahu apa harganya. Memang ada kat Madinah ni mengaji. Tapi harganya bukan sedikit. Saya bukan harga tu kita lihat, tapi sanad. Ada, saya ada sanad sekarang ni. Saya tak nak tunjuk lah. Dah ada sekarang. Sanad kita kepada Rasulullah SAW. Kalau saya melalui seorang yang punya museum di Madinah tu, namanya Sheikh Dr. Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Ka'ki. Nama dia pelik sikit. Terkenal, terkenal. Kalau sebut nama Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Ka'ki, semua orang tahu. Jadi saya dah boleh bagi sanad, tapi setakat ni belum lagi saya bagi sanad lah. Kenapa? Dia nak kena ada orang tu, kena takarannya dulu. Baik, mari kita tengok lagi. Muka surat berapa tadi tu? 35, baik. 36. Yang ini kita baca satu-satu sebab di sini memang kena kat kita. Orang yang terlalu tua atau sakit kuat tidak wajib berpuasa dan wajib menggantikannya dengan membayar fidyah satu mud cupak, satu cupak setiap hari, satu mud bersamaan dengan 15 tahil, iaitu 566.85 gram. Saya sedikit apa ni, berbeza saya lihat. Ini Indonesia punya yang ini. Yang saya tengok, saya rujuk pada jabatan mufti kita, 650 gram. Jadi oleh kerana yang ini 566 gram, tak sampai 600 mengajina, saya ambil yang lebih lah, senang. Maksudnya tenang kita. 650. Kalau dalam buku kita tu 650 gram. Tapi orang Malaysia sangat baik hati. Apa? Satu gram tu boleh. Satu gram tu boleh. Nah. Tapi maafkan saya ya. Cara kita membayar fidyah tu kurang tepat. Begini. Apa yang kita buat sekarang ni, nah? Kalau di rumah kita contohnya ayah kita yang tua tu sedang sakit. Sakit tua lah. Sama ada tak larat ataupun paralyzed. Apa yang kita buat selalunya? Kita pun datang ke masjid ni
Ramadan yang pertama kita dah bawa 30 kilo beras. Memang betul satu hari fidyahnya 1 kilo. Ha, kita pun bawa 30 kilo beras hari yang pertama Ramadan bagi kat imam. Imam tu kata, tanya apa ni? Ni Bang Haji, ini untuk pak saya di rumah tu yang tak kuat berpuasa. Nah, ustaz tu pun ambil jugalah nak buat macam mana dah dibagi. Sebenarnya cara itu salah. Cara itu salah. Kenapa? Jangan dahului takdir. Kita duk ingat hari pertama tu, oh pak saya memang dah rutin setiap tahun memang tak boleh puasa. Saya pun bagi tu. Betul memang begitu. Tetapi jangan dahului takdir. Siapa tahu, siapa tahu nah. Pada Ramadan yang ketujuh dia doa lagu mana tak tahu. Orang soleh ke doa, wali Allah ke doa. Berjalan dia pergi kedai. Yang tadi tu, hah? Kita tadi dah bagi 7.30. Sedekah tu tak mengapa, orang Malaysia kuat bersedekah, alhamdulillah bagus. Tetapi seolah-olah kita mendahului takdir Bang Haji, seolah-olah memang saya tahu ayah saya tak akan. Nah, tu jangan, tak akan baik. Mana tahu di bulan Ramadan doanya makbul. Ha, begitu ya, yang paling tepat begini. Habis satu hari maghrib tu baru bawa satu cubak ke masjid ini. Habis satu hari baru bagi satu secubak lagi. Saya tak tahu masjid ni, masjid lain tu, ada sebahagian masjid dia ada rak-rak untuk kita bagi pada orang-orang yang memerlukan tu. Ada tak? Sini ada kan mengaji? Ada, saya tak perasan. Ah, setiap beli beras siap-siap. Bila masuk maghrib tu, oh memang ayah tak boleh nak ni. Ah, baru betul. Secupak tu bawa ke masjid. Boh kat situ. Ah, tu baru tepat, baru tepat. Jangan dahului takdir. Boleh tu? Yang dah dulu-dulu buat tu macam mana? Tak apalah. Istighfar pada Allah sebab kita baru tahu kali ni. Nah, baik. Tapi jangan tak bagi, jangan tak bagi, jangan berkira sangatlah 30 kilo banyaklah ustaz. Allahuakbar. Allah bagi rezeki kita banyak lagi kan, jangan berkira sangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok, jika membayar fidyah pun tidak mampu kerana miskin umpamanya, boleh menggunakan pendapat yang tidak mewajibkan membayar fidyah. Pendapat ini yang disokong oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya At-Tuhfah. Boleh, tapi saya ingat di Malaysia tak sampai ke situ lah. Ke ada juga ya, kita pun tak tahu kan, duduk dekat Shah Alam ni. Ada juga di kampung-kampung yang memang tak cukup mungkin eh. Baik, walau bagaimanapun menurut Syekh Ramli dan juga Khatib Asy-Syarbini, fidyah tetap wajib dibayar walaupun miskin, dan fidyah yang belum terbayar akan menjadi hutang. Jika dia meninggal dunia sebelum membayar fidyahnya, harta peninggalannya boleh digunakan untuk membayar hutang fidyah tersebut. Ini pendapat yang sangat baik. Baik, mari kita lihat. Muka surat 41. Yang manakah lebih afdal, lebih utama antara berbuka atau meneruskan puasa ketika musafir? Tengok, terpulang kepada keadaan orang yang bermusafir. Jika dia terus berpuasa dan tidak ada mudarat padanya, afdal dia berpuasa. Tetapi jika dengan berpuasa boleh memudaratkan atau membahayakan kesihatannya, afdal dia berbuka. Tengoklah. Tengok ya. Kalau kita rasa mampu, silakan. Di zaman Nabi dulu ada kes ni. Apa? Riuh jamaah. Sebab ada orang pengsan. Ada orang pengsan. Nabi tanya, kenapa ni? Ya Rasulullah. Dia sakit. Tapi dia nak juga puasa, musafir ke musafir. Apa kata Nabi? Laisa minal birri as-sawmu bis-safari. Bukan suatu kebaikan, bukan satu yang baguslah orang berpuasa ketika musafir. Tak, itu tak, bukan satu yang baik tu. Tapi jangan di generalize. Itu untuk orang yang sakit. Kalau dia mampu berpuasa, silakan, bagus. Sama zaman kita sekarang lagi okey. Zaman dulu memang naik atas unta, naik atas keldai, mana ada ikon
apa di masuk dalam mulut ni, debu-debu padang pasir, lagilah dia lapar, lagilah nampak cuaca panas. Kita masya Allah duduk dalam hellfire. Orang pula driver tidur-tidur daripada Perlis sampai ke KL. Allah, berapa jam tu ya, Perlis ke KL. Kelantan, tidur daripada KL sampai ke Kelantan. Sampai di Kelantan, buka-buka kereta, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perlu buka puasa. Zaman sekarang ini tak adalah, tak ada timbul lah yang kata apa ni, payah musafir tu. Nah, tapi ada juga. Saya tahun lepas alhamdulillah menjadi tetamu Allah dalam kapal terbang tu, nak menuju ke Dubai. Kami pakai Emirates. Saya duduk ke depan ni, saya dengar ada orang bercakap di belakang saya. Kata kakak tu, dia cakap lah sama-sama diri tiga orang. Dua orang kan? Tiga. Kita kan, kalau musafir, tak apa kalau tak puasa. Oh, semangat dia nak. Saya puasa. Tak apa, memang kita musafir pun. Masya Allah nak. Oh, kata kawan yang sebelah, sungguhlah, kan itu keringanan daripada kita semua. Tak, lagu mana, tak tahu, mungkin saya tergerak sedikit kot. Duk nampak kopiah, nampak apa, tak tahu. Mungkin mereka tahu saya duduk kat depan. Terus senyap sampai ke Dubai. Walau, nak berkira-kira, nak ni lah, makan boleh. So, dia tanya dulu, Are you fasting? Tak, dia tengok saya, kalau saya pun tak tahu apa lagi. Terus tak senyap, terus pakai puasa ada orang tu. Nah, jangan dekat orang sebenarnya, tapi kalau boleh berpuasa eloklah. Sebab apa? Kalau tak puasa kena qada nanti akan datang kan. Dah dalam kapal terbang, sedap pula tu aircon dan sebagainya, digelap pula pula tu kan, banyak tidak kan. Tengok tuan-tuan, jangan ikut orang. Tengok, kalau kata memang mudarat, apa salahnya buka puasa ya. Tapi ketika itu, hendaklah kita pandai-pandailah makan tu. Jangan lupun sangat orang sebelah tu. Baik. Kita pilih-pilih yang baik. Muka surat 45. Hukum sahur. Ijma' mengatakan sunat bersahur dan sunat mengakhirkannya. Tengok saya sekejap ya. Yang dikatakan sunat bersahur bukan sebarang. Sahur itu sunat bermula setengah malam. Perlu diingat. Itu yang pentingnya matematik ni. Apa dia malam tadi? Maghrib sampai subuh. Campur dua ni bagi dua. Itu yang katanya malam. Kita ambil contoh mudah-mudah. Pukul 12 tengah malam. Baru disebut bermulalah tengah malam. Kerana itu, siapa yang makan pukul 10, pukul 11, 11.15, tu tak nama sahur. Apa nama tu Kak Ajah? More. Kalau sini more, bagian tempat lain balas dendam. Sambung lagi roti john tadi tu. Yang tak habis tadi roti john dengan cendol tadi tu. Nah, habiskan lagi. Tu tak nama tu makan biasa saja. Yang dikatakan sahur, lepas pukul 12. Kalau pukul 12 saya, 12 satu minit baru dapat pahala sahur. Tapi belum afdal. Baru dapat fadilat sahur. Kelebihan sahur, pahala sahur. Tapi tak dapat yang maksimum. Maksimumnya afdal 1/3 malam yang akhir. Macam mana nak tahu? 1/3 yang awal, 1/3 pertengahan, 1/3 yang akhir. Inilah jugalah sunat paling afdal tahajud malam. Ini penting ni diketahui ni, saya ulang balik. Sahur itu sunat betul. Sunat yang bermula bila? Selepas tengah malam. Onwards. Ini dapatlah pahala, dapatlah fadilat. Tapi belum afdal.
afdal. Afdalnya maksimum. Pahala maksimum itu dapat 1/3 yang akhir. Ada hikmahnya supaya kita tahajud. Waktu tu kan sedap kita bermunajat waktu malam. Boleh ya? Ha, baik. Orang tanya, boleh tak tahajud sebelum tidur? Pukul 10 kan? Sebelum nak tidur tu tahajud. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi pahalanya yang lebih dapat bila? Selepas tidur. Selepas tidur. Tapi pahala maksimum, afdal, 1/3 yang akhir. Boleh Kak Jah? Ha, baik. Jadi kita selalu sahur memang akhirlah kebanyakan orang Malaysia. Tapi kerana orang yang malas-malas sedikit, dia pukul 12, 1 tu dah makan dah. Supaya dia dapat tidur, nanti bangkit subuh saja. Baik. Habis, mari kita lihat muka surat 46. Sahur dalam waktu imsak. Apa waktu imsak? Sunat berhenti sebelum subuh dengan kadar bacaan 50 ayat, lebih kurang 20 minit. Yang dibuat oleh kerajaan kita ni cantik dah. Yang dibuat oleh pihak Jabatan Agama tu cantik dah. Imsak tu nak. Ha, itu memang betul-betul kadar 50 bacaan Al-Quran. Boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak sebelum subuh? Boleh. Bagaimanapun, sunat berhenti makan sahur ketika sudah masuk waktu imsak, iaitu kadar membaca 50 ayat 20 minit lebih kurang. Begini, kita pun tengok waktu imsak, sunat kita berhenti. Tapi bukan bermakna wajib berhenti sunat. Kenapa sunat? Nabi berhenti sebelum subuh dengan kadar 50 ayat tadi tu. Yang kedua, hikmahnya apa? Bila kita makan 20 minit sebelum subuh berhenti, bolehlah kita minum air manis ke air kosong. Tu penting supaya saluran kita ni boleh ditolak. Nasi biryani itu semua ditolak kat sini, mulut pun dah sedap dah. Takut nanti waktu dalam imsak tengah sedap, Masya Allah, makan kambing, paha pula tu betis pula tu, oh sedap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa nak dibuat? Jangan dia sedap lagi. Kalau alang-alang lah sedap, the last sedap for this day, bungkuih lah puasa di hari tu. Macam mana? Terus tinggalkan, masuk dalam peti, sejuk, jangan makan, jangan minum. Tapi biryani masih tak kat sini? Masih. Ketika itu kita pun berkumur-kumur nah. Takut dia termasuk. Walhal ni dah sangat krusyuk tadi ni. Subuh mana boleh minum air lagi? Itu yang waktu subuh tu. Sebab biryani dalam ni masih lekat. Kita tolak. Bergeraklah sikit biryani tu. Sebab biryani masih bergerak-gerak. Baru seketul. Dia ada 3 ketul lagi. Kan banyak kerja tu. Sebab itulah di sinilah saya terbayang muka guru kami Ustaz Fadli Yamani. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Itulah kata beliau, kalau kita dah standby, minum air kosong, tolak nasi biryani tu. Ni pun dah sedap. Subuh pun okey. Takut-takut nanti ada lagi dalam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Rasa biryani lah keluar-keluar dengan lidah. Sungguh ada seketul dalam sembahyang. Lekat kat baju haji sebelah tu. Nanti lain cerita pula. Itulah hikmahnya kita berhenti sebelum subuh. 6. Tambah lagi, kita dah standby lah dengan suami isteri, anak-anak pergi subuh di masjid. Kan semangat tu. Mari kita lihat 49 untuk yang terakhir. Ada 7 minit lagi. Kat mana dah saya punya sok tadi, saya punya mood tadi tu? Kat situ. Tak apa Kak Jah, yang penting jangan dibawa kat rumah. Yang penting ya. Mahal tu, nilai tu mahal mengaji. Bukan nilai harga tu. Dapat sanad yang tu mahal. Kalau boleh biar dapat semua ya. Biar dapat semua pegang.
Baik, mari kita lihat 49 secara cepat. Makan dengan sengaja walaupun makanan sebesar sebiji lenga atau bijan dan dia tahu hukumnya membatalkan puasa. Dia tahu hukum dia membatalkan puasa. Begitu juga minum, kecuali dia minum. Minum ni dua botol. Siang hari ni, guguk-guguk minum. Alhamdulillah. Ustaz datang. Hey, Syekh. Anta puasa kan? Dia baru masuk Islam 3 hari lepas. Eh, saya ingat puasa tu tak boleh makan, minum boleh. Tak, dua-dua tak boleh. Sah tak puasanya? Sah. Sah, sebab dia tak tahu. Boleh ya? Ini pernah berlaku di Sarawak. Kalau tak silap saya, saya balik dalam beberapa tahun lepas. Ada seorang ustaz daripada Indonesia, lama duduk di Sarawak jadi pendakwah. Dia cerita, di satu kawasan pedalaman, siang hari, dia tengok ada seorang lelaki tu makan Maggi, dua bungkus mie Maggi. Siang hari ni, kenapa ni? Maaf ustaz, saya tak boleh puasa hari ni. Eh, kenapa? Sebab saya sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ustaz tu jadi heran, dia bukan keluar haid, keluar apa. Jadi, kata ustaz, apa tu? Tadi pagi, ustaz, dia kata, saya potong sayur. Terkenalah pisau tu dekat tangan saya. Lalu keluar darah. Kan dalam kitab kata, antara yang membatalkan puasa, keluar darah. Ustaz tu, Allah, kata ustaz. Hak keluar darah tu, tiga je. Haid, nifas dan wiladah. Bukan ada kena-mengena dengan luka ni. Dia baru tahu apa hukumnya tadi. Masalahnya ni Maggi dua bungkus. Dua bungkus dia bungkus. Apa hukum puasanya? Sah. Sah. Sebab dia tak tahu. Senang je. Mari kita lihat. Apa hukum puasa yang yuk? Sini panggil puasa yang yuk kan Majina? Apa maksud puasa, apa hukum puasa yang yuk? Anak-anak tak ada kat sini kan? Kalau tak ada boleh bergurau sikit. Kalau ada anak-anak, tak berani saya nak sebut. Anak, dia seorang tak apa, dia tak tahu dia tu. Apa hukum puasa yang yuk? Yang yuk. Sah tak? Sah. Kenapa? Sebab puasa yang yuk apa maksud? Balik ke rumah buka periuk. Buka periuk je, ambil bau. Oh, bubuk. Oh, biryani. Tak batal. Tapi yang kita fahamnya, puasa yang yuk balik rumah buka periuk makan kan? Ha, kalau istilah begitu, batal lah puasa. Mari kita lihat muka surat 56. Sunat berwuduk berkumur-kumur matmadah secara sederhana ketika berpuasa. Tidak sunat berlebih-lebihan. Begini. Kan nak zuhur kan mengaji. Kita pun ambil air kat jahe. Buat rinse. Sederhana je. Sederhana. Jangan kuat sangat. Kalau kuat sangat, masuk air dengan tak sengaja, batal. Sebab kita kuat sangat. Baik. Jika tertelan air ketika berkumur-kumur secara sederhana, tidak kuat ketika berpuasa lah, maka ia tidak membatalkan puasa. Begini, tengok saya sekejap. Dia berwuduk. Bila berwuduk, sunat berkumur-kumur. Dia pun ambil air. Dia pun kumur. Tak kuat, jangan kuat. Tapi masalahnya air tu hilang. Basuhan pertama tadi tu, kumur-kumur, hilang air tu. Masya Allah, sah tak? Sah, sebab dia bukan sengaja. Basuhan kali kedua, hilang lagi. Sah tak? Sah, sebab dia bukan sengaja. Basuhan kali ketiga, hilang lagi. 9 keturunan pelupa, sah tak? Sah. Tapi kali keempat, hilang lagi. Masalahnya hilang tu selalu waktu zuhur. Waktu lain tak berapa nak hilang. Gurau-gurau. Batal. Sebab yang keempat tu tak perlu. Tak perlu. Mungkin sebahagian kita di rumah ada kolam. Ada kolam. Oh, panas-panas macam ni puasa ni. Boleh tak berenang? Boleh. Bukannya batak, bukannya haram. Tetapi dipastikan jangan air masuk ke telinga atau mulut. Walaupun tidak sengaja,
nah, berenang. Masya Allah, masuk air dekat sini ni. Unintentionally batal. Sebab apa? Berenang tu bukan perlu pun. Berenang tu bukan perlu pun. Contoh mandi. Mandi panas sangat tengah hari ataupun petang. Badan dah letih dah. Kita pun mandi. Termasuk air. Termasuk batal. Sebab mandi tu tak perlu. Sama juga berenang tak perlu. Tetapi kalau menyelamatkan orang, itu lain. Contoh, Kak Ajah siram pokok bunga. Tengok tiba-tiba, tolong, tolong. Rupanya Abang Haji lemas dalam kolam. Tolong, tolong. Apa yang dibuat? Kak Ajah pun, inilah kali pertama dalam hidupnya mempraktikan renang yang dia belajar sekolah rendah dulu. Sekolah rendah. Wah, semangat. Oh, itu Abang Ngaji tu. I must help him. Apa, Kak Ajah tu pun vup, masuk dalam kolam. Skill ni skill sekolah rendah dulu. Nah, anak dah 5. Sementara nak jumpa Abang Ngaji tu, Tara nak jumpa tu, 15 kali air masuk. Maafkan saya. Nah, maafkan saya. Vup, sekali kuat masuk air. Dia skill dia tak kena. Sah tak sah? Sah, sebab dia bukan sengaja. Lagipun dalam rangka menyelamatkan, apa tadi tu? Misi menyelamatkan apa tu? Abang Haji. Maafkan saya, nah. Patut-patut tadi isteri yang lemas, bukan suami. Ini terbalik kerjanya, nah. Tapi nak tahu hukum, boleh tak? Boleh, sebab ia bukan sengaja. Nah, mari kita lihat muka surat 56. Ada lagi dalam 2 minit kita habiskan. Air wuduk yang termasuk ke dalam perut tanpa sengaja pada basuhan pertama, kedua dan ketiga wuduk tadi tu tidak membatalkan puasa. Tetapi air wuduk yang keempat masuk walaupun tanpa sengaja membatalkan puasa. Kerana basuhan yang keempat dalam wuduk adalah tidak disuruh oleh agama. Saya ingat setakat ini dulu. Baik, oleh kerana kita ni dah betul-betul nak Ramadan, berapa hari lagi ni? Esok Sabtu, Ahad, 2 hari lagi. Tuan-tuan, siapa yang ada buku ni, siapa yang ada buku ni, di belakangnya itu ada ini, amalan bulan Ramadan. Ni tengok ni, nah. Ada amalan bulan Ramadan. Tapi buku ni Kak Ajah Nawaitu Sawmaradin. Bukan buku ni, buku ni hukum hakam saja. Di sini, sini siapa yang tak beli tak apa, tapi siapa yang beli, nasihat saya, tangkaplah gambar. Tak pun photostat. Photostat ni saya izinkan. Saya izinkan, ya. 1, 2, kalau A4 kan, 1, 2, 3, 4. Photostat kan, 4 ni dia double sided. Jadi 2 muka surat. Kepil bagi kat surau masjid dengan kawan-kawan, supaya di sini ada panduannya. Apa panduannya ni? Apabila telah muncul anak bulan Ramadan, bacalah doa ini. Ada doanya kat sini. Panjang juga doa ni. Doa ini juga boleh dibaca setelah mendengar pengumuman awal Ramadan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu. Kalau ikut kalendar kita, kita puasa hari apa? Isnin kan? Selalunya tepat. Selalunya. Tetapi tak boleh. Dia mesti tengok anak bulan Ramadan dulu. Sumu li ru'yatikum, kata Nabi. Hendaklah kamu berpuasa dengan cara melihat anak bulan. Maksudnya kamu kena tengok anak bulan. Fa'in ghumma alaikum fa'akmilul iddah. Nah, mesti tengok ruqyah dulu. Nah, ru'yah nama, bukan ruqyah. Ru'yah, ra'a, ru'yah. Sumu li ru'yatikum fa'in ghumma alaikum fa'akmilul iddah. Kalau nampak macam tak apa nak jelas, cukupkan 30 Syaban itu. Baik. Setelah nombor 2. Setelah solat ba'diyah lepas maghrib pada awal bulan Ramadan, baca doa ni, cantik doa ni, bagus sangat, ya. Saya tak ada masa sebab ada janji Allah Muhammad. Yang ketiga, bacaan ini bagus dibaca 3 kali pada setiap malam bulan Ramadan. Ikut saya, nah. La ilaha illallah Al-Halimul Karim,
Subhanallah Rabbis samawatis sab'i wa rabbil arshil azim. Hah, tiga kali baca. Ingat tak doa yang kita ajar untuk memagar rumah daripada api itu? Ingat tak je? Sama. Ini pendeklah. Baik. Nombor 4. Amalkan doa ini setiap hari pada bulan Ramadan, terutama sekali ketika sebelum berbuka puasa, sewaktu menghadap hidangan atau makanan, kerana ia adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jika dibaca lebih daripada 100 kali adalah lebih baik. Ikut saya ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah. Wa na'udhu bika minan nar. Bila kita nak buka puasa. Bila-bila pun boleh. Baik. Yang terakhir muka surat 130 ni kita ijazahkan ni. Semua yang saya baca ni semua diijazahkan ya. Jangan risau. Beli tak beli jangan risau. Tapi paling bagus siapa yang dah beli tu photostat lah. Jangan photostat buku. Jangan. Buku ni saya ada agreement. Perjanjian. Kan dalam Islam ada ibadah, ada muamalah, ada munakahat, ada jinayat. Nah, mesti kita hormati itu. Tapi yang ini saya izinkan ya, empat muka surat tadi itu. Baik, muka surat 130. Oleh kerana ada hadis walaupun tak kuat, hadis ni menyebut Ramadan awaluhu rahmah, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, yang keduanya pertengahannya keampunan, wa akhiruhu itqum minan nar, akhirnya kelepasan daripada api neraka. Sebab itu ulama buat tiga fasa Ramadan. Fasa pertama rahmat 1 sampai 10. Fasa kedua maghfirah 11 sampai 20 Ramadan. Fasa ketiga kelepasan daripada api neraka 21 sampai 29 atau 30. Setiap tu dibaca. Baik. Sama-sama ikut saya 1 sampai 10 Ramadan minta rahmat. Doanya begini, ikut saya ya. Allahumma rahamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, rahmatilah aku dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih, lagi dari kalangan yang pengasih. Sebab satu fasa yang awal tu rahmat. Yang kedua, 11 Ramadan sampai 20 Ramadan, bacalah ini 100 kali paling bagus. Sebab kita nak minta keampunan, ikut saya ya. Allahumma ghafirli dhunubi ya Rabbal Alamin. Maksudnya, artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wahai Tuhan sekalian alam. Kan cantik tu, terisi masa kita 100 kali. Orang lain tak ada amal, kita dia ada amal. Gitu ya, kongsi-kongsi kepada yang lain. Baik, daripada 21 Ramadan sehingga akhir Ramadan, bacalah ini 100 kali. Sebab kita nak minta kelepasan daripada api neraka, baca doa ni. Ikut saya, Allahumma atiqni minan nar wa adkhilnil jannah ya rabbal alamin. Ya Allah, lepaskanlah aku daripada neraka dan masukkanlah aku ke dalam syurga, wahai Tuhan sekalian alam. Saya nak ijazah ya, sebut saya terima. Belum dulu saya nak baca dulu amalan-amalan dan doa-doa ini. Beli tak beli cerita lain, diijazahkan kepada sesiapa sahaja yang memiliki buku ini. Tak beli pun tak apa, dan sesiapa sahaja yang ingin mengamalkannya, termasuk yang tengok kami live ni, maksudnya kami live, tuan-tuan yang di rumah tu, di pejabat tu, ucaplah kami terima, dapatlah ijazah kita ini. Mudah-mudahnya Allah, beberapa hari yang berbaki ni, dapatlah kita sampai ke Ramadan. Bila sampai ke Ramadan, jangan main-main lagi. Pulun buat amal, apapun amalan. Termasuk ke ajar, mak ajar adik-adik yang mungkin tak boleh nak puasa kerana haid dan sebagainya, buat cara lain. Apa? Caranya? Pergi bazar Ramadan contoh. Anak ada 11. Campur dengan suami 12. Belilah nasi ayam tu 14. Semula ya. Suami anak berapa tadi Kak Ajah? Anak 15 11.
Anak 11, suami 12, cangkuk kita berapa? 13. Belilah nasi ayam tu 15. Yang dua nasi lemak, nasi ayam tadi tu bagi dengan mereka yang jaga tu, kesian dia, tolong-tolong kita ni kan. Ha, pahala dia dapat tak kita? Pahala dia dapat tak kita? Tengok dia jaga stesen minyak daripada pagi sampai ke malam. Letih tak puasa? Letih kan? Sudah pasti pahalanya lebih banyak. Kita dalam aircon, kereta aircon, di rumah aircon, pejabat aircon. Siapa yang bagi makan pada orang, pahala orang tu dapat kat dia semua. Tuan-tuan tolong betulkan tanggapan. Bukan bermaksud orang tu buka puasa dengan makanan kita tu, maka dia dapat. Yang bagi air tak? Contoh gini ya. Kan orang kalau buka puasa selalunya dengan dua, air dengan kurma. Kita pun sponsor air dengan kurma je sepanjang Ramadan. Nasi tak mau. Pasal apa? Pasal orang nanti akan buka puasa mesti dengan ayak dengan kurma. Nasi tu dah lah. Dah. Bukan lagu tu. Bukan maksudnya apa yang dia makan for the first, yang dia makan ketika dia buka puasa. Tak. Maksudnya dia makan apa yang kita bagi tu. Dia makan awal ke, pertengahan ke, kemudian ke, tetap kita dapat pahala juga. Jangan risau ya. Baik. Itulah, senang kan buat amal pahala sangat. Kalau payah sangat macam mana? Pergi ke Darul Tahfiz ataupun anak-anak yatim lah. Ji, ustaz, ni duit 2000 gunalah untuk makan iftar. 3000 untuk makan iftar. Oh, Masya Allah pahalanya. Semua pahala ustaz, ustazah di Ma'at Hafiz tu, anak-anak yatim tu, hari tu semua dapat kat kita. Tak mau kan? Cerita last ya. Waktu tahun lepas, saya suka sangat tengok suasana Ramadan di Makkah dengan Madinah. Saya tengok orang Malaysia kita baguslah. Apa? Boleh juga kalau nak join ya. Saya duduk di satu hotel tu, dan saya tengok dekat nak Ramadan, ramai orang-orang bersusun mengaji. Bukan orang miskin saja, orang biasa pun. Dan ada orang Malaysia kita dengan hotel tu, dia bagi bungkus. Hari tu saja 200 bungkus. Berkenalanlah dengan abang haji tu. Abang haji buat ni, oh lama dah Ustaz, dia kata. Macam mana abang haji? Saya kumpul duit kawan-kawan di Malaysia, buat satu bekas tu mungkin dalam 10 rial ataupun belasan rial. Bagi pada orang. Allahu Akbar. Hadirin, Satu bungkus seolah-olah kita bagi 100,000 bungkus. Sebab setiap satu amalan di Masjidil Haram, di Tanah Haram, sama dengan 100,000. Tapi jangan pula semua hantar kat Mekah. Masjid Seksyen 7 ni tak ada. Nah, kita bagi-bagilah. Yang penting pahala tu sampai. Satu yang saya nak suka. Yang kedua, saya tengok orang kat sana kalau nak buat amal ni macam-macam cara. Ada yang bawa ni pun ada. Pemangkit tu mengaji. Yang kita pemangkit tu, dia pangkit orang. Ada yang suka, ada yang tak suka. Kan ni bila dia pangkit begini, kan cuaca panas. Orang pun lalu dekat saja. Oh, ada setengahnya. Kita nak. Saya tawaf, ada orang pangkit. Tengah tawaf tu, memang panas. Oh, suka juga kita tengok. Masya Allah. Tapi jangan air, jangan kalau air nanti licin tu. Dia sembuh kata dia jadi, gitu nak. Yang last, saya ingat boleh kita buat kat Malaysia. Inilah waktu kami balik ke, balik daripada Mekah ke Jeddah siang. Saya tengok dekat kawasan nak sampai ke airport, beberapa kereta mengaji dengan van berhenti tepi jalan. Dalam hati pun pelik juga. Nah, kenapa ya? Jadi pemandu kami dah expert, dia berhenti kat salah satu kereta tu. Kemudian turun ada seorang abang ngaji jugalah, abang, dia turunkan cermin, kam nafar. Dia tanya berapa ramai dalam ni, kita sebut 8-9. Rupa-rupanya dia dah siap lah. Dalam kereta dia ada isteri, ada anak-anak dia, dah bungkus dalam plastik. Satu plastik tu ada air, ada, bukan air, laban. Dia biasa laban, laban susu masam tu ya, laban, kurma, kuih sikit, gula-gula dalam satu plastik. Baru dia bagi satu. Allah, hati saya, ya Allah, kalau buat di Malaysia langkah elok kan. Macam mana? Tak perlu kita tunggu dia pun, tak perlu.
Kita bungkus-bungkus kat rumah, sampai di masjid, bagi tahu ke masjid, ni haji, ini bagilah pada jemaah. Mungkin dalam 50 bungkus, mungkin 100 bungkus, dapat pahala kita. Itu nak buatlah, biarlah kreatif buat amal di bulan Ramadan ni, sebab kita tak tahu hadirin apakah kita jumpa lagi Ramadan tahun depan ataupun tidak. Begitu ya. Maafkan saya lebih masa kita sekarang, setakat ni dulu. Saya punya ni sudah tadi. Baik, kita berhenti kat sini. Selamat berpuasa semua ya. Maafkan saya kalau saya terlanjur bicara atau salah kata, menguris perasaan sepanjang saya mengajar kat sini ya. Nanti Ramadan ada lagi kelas macam biasa kita, insyaAllah. Hadza wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadhan wa balighna ramadhan wa balighna ramadhan wa a'inna ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil quran ya rahimu ya rahman ya karimu ya mannan wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.